Setelah menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau Musrembang RKPD Pemkab Sukamara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BPEDA setempat kembali menggelar Musrembang RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 yang digelar di aula kantor BPEDA pada Senin 1 April 2024 pagi. Sekda Sukamara Rendy Lesmana saat membuka kegiatan Musrembang RPJMD mengatakan bahwa Musrembang merupakan forum yang strategis bagi pelaku pembangunan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah khususnya pada kesempatan ini dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Sukamara tahun 2025-2045 dengan menghimpun masukan dan saran membangun dari seluruh stakeholder. Pada kesempatan tersebut, ia menambahkan dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, ormas, akademisi, dunia usaha, dan turut serta berpartisipasi aktif memberikan saran, masukan, pendapat atas arah pembangunan yang akan dicapai selama 20 tahun mendatang. Jumlah sasaran visi ini adalah dalam rangka kita untuk menyempurnakan, tadi sudah dilaporkan oleh Kepala Bekerja, untuk menyempurnakan rancangan RPJP kita. Tentunya saran dan masukan dari seluruh stakeholder kita perlukan dalam rangka kegiatan pada pagi hari ini. Melalui Musrembang ini juga diharapkan nantinya akan mampu merumuskan dan menjawab isu strategis dan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan strategis maupun dokumen perencanaan spasial lainnya agar terbentuk sinergitas sebagaimana yang diharapkan. Bapak Pejabat Bupati dan hadirin yang saya hormati. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri, Tim SBTV mengabarkan.